Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur, shalom bagi kita semua. Selamat mengikuti renungan saat indah bersama Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu ini kita akan mendengar sebuah renungan yang akan mengangkat jiwa hati kita agar kita dapat lebih dekat kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kita dapat membentuk iman kerohanian kita agar semakin baik lagi. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan meneruskan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, sudah melindungi kami, menjaga kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, perbuatan kami ya Tuhan, agar kami benar layak di hadirat Tuhan, sehingga setiap kami satu persatu akan dapat kekuatan melalui Engkau Tuhan. Dan saat kami mendengar firman-Mu ini juga, kami akan mendapat dorongan, sokongan daripada Tuhan untuk meneguhkan iman kerohanian kami. Inilah doa kami Tuhan, apapun yang akan kami dengar sebentar nanti, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, biar menjadi satu yang datang daripada Tuhan dan kekuatan bagi mereka yang mendengar. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita bertajuk, jangan memberi contoh yang buruk. Nah, ini sangat baik. Bagi masing-masing diri kita, jangan memberi contoh yang buruk. Ayat renungan kita bersama-sama di dalam Kejadian 37 ayat 3 mengatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita mempunyai anak, maka perkara yang penting adalah mengajar anak-anak itu akan perkara yang baik melalui tabiat kita dan juga kata-kata kita. Anak-anak akan tahu, menilai dan meniru semua yang dilakukan oleh orang tua mereka. Apabila ibu bapa mereka mendidik secara berat sebelah, maka mereka akan ingat semua itu sehingga mereka menjadi tabiat yang diwarisi. Saudara-saudara, memberi contoh yang baik adalah hal yang sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak. Janganlah wariskan contoh-contoh buruk bagi anak-anak kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat Alkitab ada memberikan contoh sehingga keturunan yang seterusnya tabiat yang sama tetap terjadi. Alkitab mau memperingatkan kepada kita pada hari ini agar kita janganlah sama melakukan perkara yang sama. Mari kita lihat siapa. Ishak pada umur 60 tahun dia menikahi Ribka yang saat itu berumur 40 tahun. Kemudian lahirlah Esau dan Yakub bagi keluarga ini. Sungguh disayangkan, mereka tidak mengasuh keduanya dengan baik. Ishak cenderung lebih menyayangi Esau. Sebaliknya, Ribka menyayangi anaknya Yakub. Saudara-saudara, kedua orang tua ini menungkapkan, memperlihatkan rasa sayang mereka secara timpang, berat sebelah kepada kedua-dua anak mereka. Bagi Ishak maupun Ribka, mereka sepertinya tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan contoh-contoh tabiat-tabiat yang salah bagi anak-anak mereka. Inilah yang terjadi bagi keluarga Ishak dan juga Ribka. Pemberian yang Tuhan berikan haruslah dijaga dan dilakukan dengan sangat baik. Janganlah biarkan kita memberikan tunjuk ajar, contoh yang buruk kepada mereka.
karena merekalah yang akan meneruskan segala apa yang sudah mereka terima saat masih kecil sehingga mereka dewasa. Inilah yang akan mereka lakukan dalam kehidupan seharian mereka. Saudara-saudara, bagi keluarga Ishak dan juga Ribka, contoh buruk ini berlangsung kepada generasi yang berikutnya. Sebagaimana perlakuan orang tuanya pada dirinya, begitulah Yakub, Israel yang disebut, memperlakukan anak-anaknya. Ia lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Nah, kita lihat, dari satu keturunan kepada satu keturunan, maka itu contoh yang boleh kita lihat. Salah satu alasannya, menurut catatan Alkitab, mirip dengan alasan Ishak, yaitu karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Apa yang pernah ia lihat dan ia alami di rumah orang tuanya, itu pula yang Yakub lakukan di dalam rumah keluarganya sendiri. Sangat disayangkan kalau kita para pendengar pada saat ini melakukan seperti contoh ini. Kita pada hari ini, pada waktu ini diberikan peringatan, jangan lagi melakukan berat sebelah bagi anak-anak. Contoh salah yang ia terima turut membentuknya menjadi orang tua yang pilih kasih, berat sebelah. Ini yang terjadi kepada keluarga daripada Ishak dan juga Ribka. Saudara-saudaraku, setiap anak memiliki keunikan yang berbeza-beza. Namun hal ini bukanlah alasan bagi kita untuk bersikap pilih kasih, berat sebelah, tempang. Cara kita mengungkapkan kasih kepada masing-masing anak boleh saja berlainan, namun kita tidak boleh, tidak seharusnya menjaga dengan baik hanya salah satu anak dan anak yang lain kita biarkan begitu saja dengan berat sebelah kita berikan kasih itu. Kita memperlakukan semua mereka seadil mungkin sehingga kita tidak memberikan contoh-contoh pemberian yang mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Belum terlambat untuk memulai dari sekarang. Mari, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ajakan kepada kita pada saat ini. Mari, jangan mendidik anak dengan berat sebelah. Jangan mendidik anak dengan contoh-contoh yang buruk. Tetapi, ajarkan anak untuk melihat contoh-contoh yang baik. Tuhan tidak senang dengan ajaran-ajaran yang kurang baik. Tuhan mahu melihat ibu bapa mendidik anak-anak supaya melakukan didikan yang seimbang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kena ingat bahwa Tuhan benar tidak senang dengan orang tua yang mempunyai tabiat buruk kepada anak-anak. Contoh-contoh buruk, yang mana anak-anak merupakan hadiah pemberian Tuhan yang berharga kepada manusia. Maka dengan itu, jagailah anak-anak dengan adil, berikan mereka kasih, pengharapan, damai, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini memperingatkan kepada kita, mengajak kepada kita agar kita jadi orang tua yang memberi contoh yang baik, tidak berat sebelah dalam mendidik anak-anak. Semoga firman Tuhan yang kita dengar, kita lihat pada saat ini menjadikan satu kekuatan, satu dorongan bagi kita menjadi orang tua memberi contoh yang baik. Orang tua yang memberikan keadilan kepada anak-anak. Orang tua yang menjadi sebagai orang tua yang adil, tidak berat sebelah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau karena Engkaulah yang sudah memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami dapat mengerti setiap satu persatu yang telah Engkau sampaikan melalui renungan kami pada saat ini. Kami sudah melihat salah satu contoh dalam Alkitab, Tuhan menegur kami hari ini, dan Tuhan mendorong agar kami tidak menjadi berat sebelah.
Semoga dengan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, pendorong bagi kami mendidik anak-anak kami dengan contoh yang baik. Inilah Tuhan doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Memberkati setiap orang, setiap umat-umat Tuhan mendengar firman-Mu ini, agar mereka menjadi kuat, terdorong untuk datang kepada Tuhan dan mendidik anak lebih dekat kepada Tuhan. Begitu juga berkati mereka Tuhan, agar tetap sehat, bahagia bersama keluarga. Berkati mereka agar mereka terus merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa kami Tuhan, saat kami akan menutup kebaktian ini. Biarlah menjadi satu kasih, sukacita, damai sejahtera bagi diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.